Ya, Encik ya. Tuan Puan semua, Direktur Rumah Sakit uh, Umum uh, Kabupaten Rokan Hulu ini mengatakan akan tetap memberikan pelayanan terbaik walaupun selama Hari Raya Aidilfitri. Betul Encik Tuan dan Puan, Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu tersebut Encik Tuan dan Puan ini selain uh, memperbaiki daripada fasilitas Encik Tuan dan Puan, ini juga memperbaiki daripada uh, pelayanan dia. Ya, ini semuanya untuk masyarakat ya bermaya. Betul Encik Aziz. Nah, macam mana Encik Tuan dan Puan semua liputannya? Moh, kita tengok. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu, Zuldi Afki, mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan matang terkait pelayanan saat menghadapi lebaran, khususnya ruang rawat inap, IGD, kefarmasian, laboratorium, serta radiologi. Selama lebaran, Rumah Sakit Umum Daerah akan memperlakukan sistem manajer ONDATI atau MOD yang berguna untuk mempresentasikan manajemen sebagai tulang punggung selama cuti lebaran. Sementara untuk unit pelayanan kegawat daruratan seperti UGD, ambulan, dan obat-obatan yang bersifat urgen sudah standby. Rumah sakit umum daerah Rokan dulu menyiapkan 14 dokter dan dibantu perawat yang terampil di UGD. Biar rumah sakit umum daerah juga tetap membuka pelayanan bagi spesialis anak, kebidanan, bedah, anestesi dan penyakit dalam. Dan lebih siap dan lebih banyak petugas yang akan terlibatnya. Jadi yang jelas di Lebaran tahun ini kita yang pertama untuk menyiapkan fasilitas dulu, fasilitas kesehatan. Terutama uh, ruang, -ruang rawat inap IGD kemudian penunjangnya uh, tentu dari farmasi uh, uh, dan laboratorium tentunya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Zuldi Afki berharap dengan segala persiapan yang hampir paripurna ini masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang akan membutuhkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu saat lebaran dapat terlayani dengan baik. Dari Rokan Hulu Ari Azwindra melaporkan